Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bro. Ya, itu tadi video gameplay dari Army. Di sini aku mau ngasih sedikit review tentang Army. Jadi kart ini cocok banget buat TTL ya. Kalau untuk bangkrut kayaknya kurang worth sih. Soalnya skill-skillnya mendukung buat tipe TTL. Jadi untuk skill yang pertama itu lumayan. Cuma yang 40% jalan lagi setelah ambil alih itu kayaknya jarang ya. Untuk skill keduanya kayak Kagura 35% lumayan juga. Tapi kalau ketemu Frey, apalagi pakai pendant kurung si Frey, agak susah sih, masih jauh di bawah Frey ini kartu. Tapi kalau lawan yang lain di map TTL lumayan. Nah, jadi yang paling GG dari Army ini buffnya. Buffnya itu yang pertama kayak Police Levantine. Yang pertama itu 40% kalau udah completion itu jadi landmark. Nah, untuk buff yang kedua itu 70% langsung jadi landmark ketika kita ambil alih. Nah, itu yang GG itu. Semuanya sering aktif ya, tadi buffnya sering aktif. Jadi saran aku, kalau yang punya diamond banyak, kalau mau koleksi, mau nyoba-nyoba, kejar gak apa-apa. Tapi kalau yang diamondnya masih pas-pasan, lebih baik skip aja sih. Soalnya kartu ini kayaknya B aja, kurang greget. Kalau buffnya udah habis, kalau masih ada buff, lumayan ini untuk TTL. Yaudah, segitu dulu aja video dari aku, gameplay Army. Semangat buat yang save diamond dan semangat buat yang ngejar. Tapi kalau kebablasan masih belum dapat, mending skip aja. Aku aja semalam gak niat, mau ngeluarin 500 diamond, malah dikasih SD kepancing ngejar. Untungnya 1600 DM, udah dapet. Padahal banyak tuh yang sampai ribuan, belum down. Oke bro, terima kasih udah mampir ke channel aku. Tunggu video selanjutnya dari aku. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo-ah.